Halo guys, ketemu lagi dengan saya Sofyan Wahyudi. Nah, jadi di video kali ini saya akan share tutorial tentang Excel ya. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan share tentang bagaimana caranya set print area. Jadi ketika kita mau print biar tidak kelebihan atau kekurangan. Jadi untuk area printnya itu biar tidak lebih ataupun kurang, jadi bisa kita paskan ya. Misalkan di sini saya ada file, contohnya apa ya? Oh ini dah, contoh protapro mesh ya. Jadi di sini, nah salah satu contohnya di sini. Nah di sini ada yang namanya program tahunan, jadi ada prota. Jadi untuk kita print ketika kita langsung print, otomatis hasil yang kita dapat ini tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita setting terlebih dahulu untuk print areanya dengan cara kita blok semua yang ada di sini. Kita blok ya, kita blok sampai di mana area print tersebut. Nah, kalau sudah kita blok seperti ini, nanti kita masuk ke menu page layout. Di sini ada print area. Kalau sudah kita set print area. Nah, kalau sudah baru kita view. Kita view di sini. Nah, ini kan masih ada yang kepotong. Jadi materi pembelajaran atau kompetensi dasar. Nah, ini kan masih ada yang kepotong. Jadi garisnya cuma sampai di sini. Yang kita set print area sampai di sini ya. Sampai G, depannya G. Sedangkan yang di sini sampai depannya E. Dengan cara biar ini masuk semua, kita ke menu view. Di sini ada page break. Ada page break. Kalau sudah, yang ini garis yang ada di tengah ini kita mundurkan ke sini. Otomatis akan menjadi page 1 semua. Kalau sudah kita ke normal lagi. Kita print preview. Otomatis ini akan sudah bisa kita print semuanya. Untuk menampilkan show marginnya, kita klik ini ya. Show margin. Nanti apanya yang kurang bisa teman-teman semua naikkan atau turunkan. Misalkan seperti ini, kurang ke bawah dikit. Ini juga kurang ke bawah dikit. Nah, jadi seperti itu ya. Atau kita naikkan lagi. Nah, jadi seperti itu. Biar nanti yang kita print itu otomatis sudah masuk semua ke area print gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk tutorial cara mudah set print area di Microsoft Excel 2013. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.